بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Selamat datang ke Junjungan Vlog. Nah, jangan lupa untuk subscribe, comment, share dan juga like. Jadi hari ini adalah kita akan review ke bilang saudaga Syarikat Abdul Ghaffar atau juga dikenali sebagai Saruga Kurma. Jadi setiap Ramadan setiap tahun Syarikat Abdul Ghaffar ni akan buat jualan borong lah. Dia akan buka khaymah, dia ada pangkilan lah. Jadi pembeli-pembeli termasuklah para pemborong kurma di bulan Ramadan ni datang dan beli kurma terus dari kilang mereka. Jadi tahun hari ini adalah satu Ramadan dan didapati kurma-kurma taklah begitu banyak. Mungkin belum sampai dari luar negara yang diimport. Juga terdapat bukan saja kurma, yang jus-jus dan juga berbagai berbagai bahan yang dibuat terutama daripada Timur Tengah sesuai untuk dijual di bulan Ramadan ni. Bukan saja itu, di dalam showroom sana pun ada banyak lagi lah yang di display. Jadi sama-sama kita lihat keadaan di Syarikat Abdul Ghaffar ataupun Saruga Kurma. Jadi lokasi dia saya akan letakkan di link dalam description insyaAllah. Real date. Major Royal Jumbo Pound. 500 gram. Per packet. RM540. Oh, the packing like this. Premium. Brum Super Jumbo 3 kg RM300. 1 kg RM100. Mabrum Super Jumbo 4 kg RM400. Oh, ni besar-besar je punya saiz. Kajua Super Jumbo 3 kg. Super Jumbo punya saiz besar-besar. Lebih kurang RM100 1 kg buah kurma. Olive and black seed.
olive oil. Mantap banget, dah tiap tu tu goreng. Coconut oil. Olive oil dalam tin. Cuka apple Turki RM9. Cuka apple Turki. Cuka delima dan cuka kurma. Cuka delima. Ini apa benda ni? Oh, coconut oil. Cooking oil. Oh, dia beku ke? Dia dalam aircon. Ini makeup style Arab lah. Nah, import daripada negara Arab. Nak ambil cuka kurma. Dah hatu tak boleh makan. Itu murah. Murah sebelah lagi ya. Ah, ni sebelah lagi. Ni kacang-kacang. Elman bukan hazel. Elman 74 hingga 80 sen 1 kilo. Elman. Ni pistachio. Kacang sekondi. RM60 ni badam sini. Mix nut campuran biji gajus, badam. Ini 110 ringgit 1 kilogram. Mahal sekarang. Gajus 77 ringgit. Buah gajus. Kacang kuda 28 ringgit. Hari ni kuaci ni pumpkin biji labu sunflower ni biji bunga bunga matahari. Susu unta, susu unta harga je RM35. 25 gram. Ini 35 ringgit satu ni. Susu ni dalam bentuk serbuk ke? Cair-cair, nak serbuk. Berbuka puasa bagus ni. Ni benda apa ni?
cocktail drink. Mango drink. Apa drink ni? RM2.80 lemon drink. Lama brand dia, lama kot. Guava juice. Juice jambu. RM9 ni apa ni? Peach drink. Oh, buah peach. RM8.50. Apple juice. Power. Tiger power pun ada. Mango juice. Mango tu RM2.70. Ni mango ni. Ni apa ni? Oh, juice. The lima. Lima berapa ringgit? RM7. Full punch, campur, buah campuran. Ini grape. Red grape dengan RM3.10. Satu botol. Ini pun RM3.10. Lemon. Lemon barley. Ini macam-macam ada ni. Ini apa benda ni? Barbican. Basil seed. Ini ada biji basil atau biji selasih. Ini ada campuran basil seed juga. Nanas. Lassi. Ni apa ni lassi ni? Yogurt ni. Lassi itu pun yogurt. Pun susu masam. Halwa Lebanon. Mix macam-macam ni halwa. Lebanon ni halwa. Oh, lembut lah. Dia jual yang per kilogram RM71 per kilogram. Oh, halwa Lebanon. Ini minuman. Ini coklat manisan. Apa benda ni? Cookies lah ni. Oh, macam ni sebelah ni lebih. Apa mahal sangat? Satu kilogram harga je RM163. Benda ni berat dia lebih kurang berapa ni? Tak sampai 100 gram.
Harganya RM11. Pendapat atau tak bisa makan. Honey ginger, halia dan halia madu. Honey ginger ni banyak ni, halia madu. Buat jus kot. Sebut selasih ke apa ke? Oh, berah wangi pun ada ni. Macam ni juga, buah kecil-kecil. Cine goro. Aromatic rice. Oh, ni apa? Berah dia kecil-kecil eh. Dia halus. Tak tahu benda apa ni. Macam dah. Ini Arabic gum. Oh, bukan gum ini. Pink sock. Himalaya pink sock. Garam Himalaya. Tak tahu benda apa. Macam-macam jenis kacang. Okay, kita tengok rak ni dulu. Ni dia punya coklat ni untuk hadiah budak-budak bagilah. Love letter strawberry. Love letter chocolate. Donut banana, sweet donut banana. Candy cake. Cookies macam-macam lah. Dry cake. Oh, dry cake ni panggil ni. Dry cake yang beli selalu beli timbang ni. Di market kulim. Kek bakar, apa Melayu panggil. Camel milk tadi. Susu unta. Honey ginger. Ini apa button cookies ni jadinya Malaysia punya. Ras ini apa biskut apa. Oh yang tadi kek kering, kek bakar. Ni roti kek bakar mana yang beli. RM55 ada kekak ni. Crimson wish. Coconut flavored biscuit. Vanilla biscuit. Strawberry. Orange. Ini bourbon apa ni? Biscuit juga. Cookies. Oh, ini semua kurma-kurma yang special packing. Safawi, Karim Safawi.
yang ni sukari. Elmen dengan kurma. Ini bio. Ya, ini kismis ni. Kismis jambu organik. RM6.50 satu kilo. Ini kismis apa ni semua? Kismis yang kecil sikit RM22 satu kilo. Macam mana yang besar ni murah? RM6. Mis-mis. Dan buah zaitun. Buah kering apple slice. Buah ini apple slice. RM47. Buah apple. Buah kering limau balik apa Milo. Buah kering nenah pun dah kering nenah. Betik. Betik fruit. Buah kering kan. Banana punya buah kering. Macam-macam nenas pun dah kering. Buah aro apa dah jual eh? Buah aro. Tu, orang tak makan mung buah aro. Blueberry. Ni asam perun. Ya, banyak hal boleh beli. Ini Arabic gum ni kot ni. Ni apa dia? Oh, gini. Oud. Ini Arabic gum. Bungkus ni RM9.24. Tak tahu sekilo berapa harga. Ini RM8.93. Oh, satu kilo RM77 harga dah. Sumek menghalang jangkitan melindungi hati pelindung muka tu ni sumek ni. Madu Yaman, Madu Yaman Hadramat RM440 per kilo. Buat ni RM275 per kilo. Ni apa dia? Madu Yaman ni kot. Madu Yaman. Kurma tadi. Oh, ini dah macam-macam kurma dah. Jual VIP RM10 per kilogram. Mabrum RM1.25. Jual.
rumah Zaidi. Ini kurma-kurma yang agak murah harganya. Turkey mix ni coklat ni dark sweet. Arabic gum pula dia sini loose. Not pack. Ni buah apa? Buah zuriat. Buah zuriat. Jelly bean. Dan sweet semua. Sorry, eh? Coklat-coklat tak beli kat Jamilia. Tak boleh. Coklat ni Jamilia. Yang apa? Nak mineral kot. Ni madu. Black seed oil. Ni pun ni RM145, ni RM173 yang besar ni. Yang kecil RM145 ni, black seed oil. Ada juga besi yang black seed oil ni yang RM35 pun dah. Ni olive oil. Pati kurma organik bawah air ringgit. Black seed oil dalam petis macam ni. Extra virgin olive oil. Oh, dia buat dalam apa ni, kapsul kan? Buat dalam kapsul untuk orang yang nak amalkan makan olive oil dalam bentuk kapsul. Mudah. Ni black seed juga. Black seed ni harga dia berapa? RM50, RM49.30. Okey lah. Ini madu. Black seed juga pada ni honey, cedar honey, al-barakah.